kalau di Ternate itu ada makanan khas. Satu adalah nasi kuning, ya. Kalau di tempat kita biasanya wong duwe gawe. Nah, dan yang ini lontong sayur. Lontong sayur tapi sayurnya pakai, ada kentangnya, kuahnya ada serundeng. Nah, ini apa jenenge serundeng? Ini apa namanya, Pak? Oh, serundeng. Oh, lain. Di kita namanya serundeng. Rasanya mirip nasi kuning ya? Nasi kuning itu, Pak. Yang lain ini. Ikannya. Ada ikannya. Ini adalah ikan cakalan. Ini masyarakat Jawa Tengah yang ada di Ternate. Dan ternyata kegiatannya bagus, sudah ada pondok pesantren ya, Mas. Iya, ada pondok pesantren, ada wakaf untuk makam, ada kesehatan ambulan, dan alhamdulillah ternyata gamelan juga ada. Gamelan masyarakat Jawa Tengah yang ada di Ternate rukun, guyup, bahkan sering membantu masyarakat sekitar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, mereka lah yang selalu berkomunikasi gitu ya, itu saya senang. Karena komunikasi dan silaturahminya juga dengan masyarakat yang ada di sini. Maka tadi pengen ada yang bisa ngajari gamel. Nah, usulan saya, nanti mereka kita minta untuk membuat surat kepada Rektor ISI di Solo biar ada KKN seni budaya kesini. Nah, surat bisa di approve oleh atau diberikan pengantar oleh wali kota, nanti ditembuskan ke saya biar kita bisa komunikasi sehingga nanti banyak mahasiswa KKN yang dikirim ke sini biar bisa ngajari ya seni budaya itu kan bagus. Salam buat semuanya, kita pamit dulu, Assalamualaikum. Wah, merasa senang orang Jawa ya, terusnya di Jawa Tengah. Ada pimpinan kita termasuk dari Jawa yang senang dengan semoga Pak Ganjar juga.